guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Masih info seputar tempat wisata HIS di Jogja. Kali ini aku mau ngajakin kalian ke salah satu kebun binatang di Yogyakarta yang baru buka sekitar 2 tahun lalu. Nama tempatnya adalah Suraloka Zoo. Kebun binatang ini mempunyai konsep interaktif zoo, pokoknya recommended untuk berwisata keluarga. Apalagi buat yang bawa bocil bisa bermain, sekaligus mengenal dan berinteraksi dengan binatang yang ada di sini. Suraloka Zoo ini berlokasi di daerah kaki Gunung Merapi, tepatnya di Jalan Boyong nomor 97, Kaliurang, Pakem Sleman, Yogyakarta. Kalau kalian datang dari arah bawah atau Jogja, baik motor maupun mobil, parkirnya berada sebelum lokasi Suraloka Zoo ya guys, yaitu berada di sebelah kanan jalan. Tapi kalau kalian datang dari atas atau Kaliurang, kamu harus lewat depan Suraloka sedikit dan lokasi parkirnya berada di sebelah kiri. Karena tanda parkirnya memang kurang begitu jelas, jadi kalian harus pelan-pelan ya supaya nggak kelewat. Nah, ini kita sudah sampai lokasi parkirnya. Tempatnya terbilang cukup luas ya, bisa menampung motor, mobil, dan juga bus pariwisata. Ini dia untuk penampakan bagian depan dari Suraloka Zoo ya guys. Tempatnya juga berada di pinggir jalan dan sangat mudah diakses. Sebelum kita masuk ke kebun binatangnya, di bagian depan terdapat resto namanya adalah Kayangan Teras. Lokasinya berada di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri ada juga greenhouse-nya nih. Pertama masuk greenhouse ini, kita langsung disuguhkan dengan Suraloka Orchid House atau rumah anggrek yang penuh dengan koleksi bunga anggrek yang beragam. Selain itu, di sini juga ada terrarium dan reptilnya juga loh. Nah, ini kita juga bisa lihat bunga anggreknya yang cantik-cantik. Terus di sini ada juga toko souvenirnya. Selain tanaman dan kebun anggrek, di sini juga terpampang akuarium-akuarium yang besar dengan banyak sekali jenis-jenis ikan yang dipelihara dan dirawat dengan baik di sini, guys. Ada ikan arwana, terumbu karang, dan masih banyak lagi habitat laut lainnya yang membuat kita kagum deh. Terus ada juga hewan reptil dan melatanya nih, pokoknya benar-benar komplit. Nah, kalau ini adalah anakonda kuningnya. Pokoknya hewannya terbilang unik-unik ya. Di sebelah sini ada juga buaya kerdilnya loh. Terus yang menarik lagi ada juga ikan Nemo, ikan hiu, dan masih banyak jenis ikan yang gak aku sebutin satu persatu. Bentuk ikannya tuh cantik-cantik dan lucu-lucu banget. Koleksi bunga anggreknya ada di sebelah sini ya. Ada anggrek bulan mini, anggrek bulan besar, dan masih banyak tanaman-tanaman hias lainnya. Semua tanaman di sini dijual ya. Pas kita kesini juga lagi banyak promo diskonnya guys. Buat kalian pecinta anggrek, wajib merapat deh. Bisa dibilang segalanya anggrek ada di sini loh. Infonya ini adalah koleksi anggrek terbesar dan terlengkap di daerah Kaliurang. Oh iya, kalau kalian mau datang ke greenhouse-nya aja, tidak perlu dikenakan tiket masuk ya guys. Karena memang lokasinya berada di depan sebelum kita masuk ke area wisatanya. Oke guys, sekarang kita lanjut explore ke area wisatanya ya. Untuk jam buka Suraloka Zoo ini, buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan untuk layanan tiketnya dari jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 5 sore. Untuk harga tiket masuknya sendiri Rp30.000. Dan anak usia 1 tahun ke atas sudah dikenakan tiket masuk full guys. Ada juga beberapa paket yang ditawarkan. Ada paket hemat, hebat, dan juga heboh. Harganya ada yang Rp50.000, Rp100.000, sampai dengan Rp150.000. Dan untuk harga wahana terpisah ya, mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp50.000. Untuk detailnya, kalian bisa lihat langsung di layar atau pause video ini ya. Saran dari aku sih, apalagi buat kalian yang bawa balita atau si kecil, biar lebih hemat, kalian bisa pilih yang tiket-paketnya guys. Karena jatuhnya lebih murah, dan kalian tinggal sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian. Untuk taman kelincinya berada di sebelah sini, jadi taman kelinci ini bukan hanya ada kelincinya, tapi ada juga kura-kura. Tempatnya juga terlihat bersih dan terawat ya. Walaupun Suraloka Zoo ini tidak sebesar Gembira Loka, tapi menurut aku kebun binatang ini dalamnya tuh bagus dan bersih. Penataan tempatnya juga bagus, meskipun tidak terlalu luas namun dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau di sebelah sini adalah kandang kudanya, guys. Di sini ada 3 kandang dengan jenis kuda yang berbeda gitu. Ada Bre, terus di sebelahnya ada Kilian, dan ada juga Lucrezia.
Kalau dilihat dari bentuk dan ukurannya juga udah terlihat berbeda ya. Hewan yang unik satu ini dan jarang kita temukan di kebun binatang lain adalah namanya squirrel monkey. Agak susah sih ya bacanya. Monyet ini berasal dari Amerika Tengah dan juga Selatan. Selain itu, terdapat juga hewan melata yang dilindungi dan berasal dari belahan dunia. Ada katak yang besar, ada ular piton, ular sanca, dan masih banyak lagi. Hewan-hewan yang berada di Suraloka Interactive Zoo ini terbilang unik-unik dan cukup banyak ya guys. Bahkan ada beberapa hewan yang jarang kita temukan di kebun binatang lain. Meskipun hewan-hewan yang ada di sini tidak ada hewan buasnya seperti singa, harimau, tapi menurut aku lumayan komplit sih. Dan enaknya kalau kita bawa si kecil nggak bakalan capek, karena tempatnya nggak gitu luas. Mungkin lebih bisa dibilang kayak mini zoo ya tepatnya. Di Suraloka juga ada aviary-nya loh, tempatnya cukup besar ya. Di sini kita bisa berinteraksi dengan memegang ataupun foto-foto dengan burung-burungnya guys. Dan ini adalah salah satu tempat favorit aku. Selain zona bird ini bagus tempatnya, kita juga bisa berinteraksi langsung dengan burung-burung yang berkeliaran di sekitar kita. Selain burungnya cantik-cantik, tempatnya juga rindang loh. Di sini banyak jenis burungnya. Ada burung jalak, burung kenari, burung pipit, burung hantu, burung murai, burung puyuh, dan masih banyak yang lain. Oh ya, untuk batas waktu pengunjung di sini 15 menit. Maksimalnya 20 orang pengunjung ya untuk di dalam dom ini. Oh ya, di sini juga kita dilarang mengejar dan menangkap burung. Di sini ada juga sebuah taman kolam air mancur dengan patung dino gitu. Dan ada juga telur dinonya nih guys. Buat kalian yang mau foto-foto di sini bisa banget ya. Kalau weekend, tempat wisata ini tuh ramai banget sama pengunjung. Jadi kalau datang sepagi mungkin lebih baik guys. Dan jangan lupa bawa topi atau payung. Karena kalau semakin siang, terik panasnya tuh cukup berasa. Ini ular apa pak? Ini ular tiger platinum. Tiger platinum. Di sebelah sini adalah zona interaksi. Pengunjung diperbolehkan memberi makan hewan-hewan yang ada. Dengan membeli bahan makanan yang disediakan oleh petugas, bahan makanannya dibanderol dengan harga Rp10.000 ya. Jadi kalian bisa berinteraksi dengan hewan-hewan seperti ular dan juga iguana. Jarak yang disajikan untuk melihat hewan-hewan ini juga sangat dekat. Asik banget kan? Hewan-hewannya juga terlihat terawat dan terjaga dengan baik ya. Nah, buat si kecil dan orang dewasa yang mau naik kuda juga bisa. Di sini ada kuda sandal dan juga kuda poni. Buat kalian yang mau naik kuda sandal, berat maksimalnya 70 kilo. Dan kalau naik kuda poni, berat maksimalnya 20 kilo. Sekarang ini kita berada di lantai 2-nya, guys. Di sebelah sini khusus untuk hewan kucing dengan berbagai macam ras. Buat kalian pecinta kucing, cocok nih. Kalian wajib merapat ya. Selain kucing, di lantai 2 ini juga ada kandang hewan lainnya, seperti tupai 3 warna dan juga kandang burung merak. Burung merak ini juga ada banyak macamnya loh. Ada merak putih, merak biru, dan juga merak hijaunya.
lantai 2 ini juga menyediakan beberapa tempat duduk dan juga spot-spot foto dengan background cantik dan menarik, yaitu view-nya langsung Gunung Merapi. Jadi kalian jangan lupa untuk mengabadikan momen seru kalian bersama bestie atau keluarga tercinta kalian di sini ya. Kita lanjut lagi eksplor ke area bawah. Ini ada area angsa putih, angsa hitam, dan juga bebek guys. Lengkap dengan kolam ikannya. Kalau yang ini adalah burung onta, kalian juga bisa berinteraksi langsung dengan memberi makan atau memegang. Tapi hati-hati ya, karena burung onta ini agak sedikit brutal sih kalau makan. Kalau aku sih takut dicucuk gitu guys. Oh iya, di sini juga ada hewan alpakanya juga. Menarik banget kan? Oke, sekarang kita lanjut ke area wahananya ya. Wahananya tuh macem-macem, ada fly UFOG, high rope, naik kereta Thomas, yang pasti bakalan bikin si kecil happy dan betah. Terus di sini ada juga playground dan wahana permainan untuk anak-anaknya. Ada mainan pasir-pasiran juga loh. Pokoknya kalian tinggal pilih paket yang sesuai supaya lebih hemat dan sesuaikan dengan kantong kalian biar gak jebol. Menurut aku, kelebihan dari Suraloka Interactive Zoo ini, satwanya tuh cukup lengkap, mulai dari unggas, kuda, beberapa mamalia, ikan, dan serta reptil. Penataan tempatnya modern dan memanfaatkan ketersediaan ruangan dengan baik. Suasananya juga cukup sejuk, dan juga pemandangannya bagus karena dekat dengan Gunung Merapi. Nah, kalau kalian kesini bareng baby, ada penyewaan stroller, jadi gak usah ribet-ribet bawa dari rumah, guys. Untuk harga tiket masuknya terbilang murah ya, hanya Rp30.000. Dan kalau mau nambah naik wahana, bisa bayar lagi dengan harga yang cukup terjangkau. Mulai dari Rp15.000 aja, atau kamu juga bisa pilih tiket terusan dengan paket yang bisa kalian pilih. Gimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau ini untuk playground indoornya guys, di indoor playground ini dikenakan tiket masuk sebesar Rp40.000 dengan tambahan Rp10.000 jika dengan pendamping. Permainannya juga cukup lengkap, ada perosotan dan juga kalian bisa mandi bola. Nah, untuk wahana high rope-nya ada di sebelah sini ya, kalian bisa coba. Oh ya, di kebun binatang Suraloka Zoo ini juga menyediakan cukup banyak tempat untuk kita duduk atau beristirahat. Jadi kalau kalian capek, cukup mudah ya untuk mencari tempat beristirahat. Terus di sini juga menyediakan banyak stand makanan dan juga minuman dengan harga yang masih terjangkau. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Untuk fasilitas toiletnya juga cukup bersih dan dibedakan antara toilet pria dan juga wanita. Untuk musolanya ada di sebelah sini, tempatnya cukup bersih dan lumayan luas ya. Buat kalian yang mau makan berat, bisa mampir ke restonya. Nama restonya adalah Kayangan Teras. Lokasinya berada di area depan sebelum kita masuk ke area wisatanya. Tempatnya indoor dan nyaman. Pokoknya cocok buat tempat makan bersama keluarga. Makanan yang disajikan di sini adalah menu makanan tradisional dan juga western guys. Dan untuk harganya sendiri juga masih terjangkau. Kalian bisa pause aja video ini ya untuk detail harga menunya. Oke guys, sekian review jujur dari aku untuk Suraloka Zoo Kaliurang Jogja ini. Menurut aku, tempat wisata ini rekomend banget ya buat keluarga. Dan yang paling menarik di sini konsepnya tuh bener-bener interaktif. Oh ya, jangan lupa juga untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!